Helikopter Bali Tour PKWSP yang mengalami crash landing di kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kute Selatan, akibat baling-baling terlilit tali berjenis nilon dari layang-layang. Beredar di media sosial, helikopter tersebut milik artis Raffi Ahmad. Namun pihak otoritas bandara membantahnya. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 4, Agustinus Budi Hartono mengatakan, helikopter Bali Tour PKWSP bukan milik Raffi Ahmad, melainkan milik PT Indo Aviasi Perkasa yang dioperasikan oleh PT White Sky Aviation. Di dalam sertifikat pendaftaran pesawat udaranya nggak disebutin Raffi Ahmad. Ya. Tanyakan ke operator langsung. Ya. Tapi soal video yang beredar itu kan di kodenya itu di kayak mirip dengan itu. Artinya itu memang bukan miliknya atau hanya mempromosikan saja sih. Bisa jadi promosi aja. Kalau saya lihat itu namanya PT Indo Aviasi Perkasa, itu pemiliknya. Di dalam sertifikat pendaftaran tidak disebutkan nama Raffi Ahmad sebagai pemilik heli tour, namun kemungkinan besar Raffi hanya mempromosikan wisata tur heli yang sempat videonya viral di media sosial. Kadek Santosa, Kompas TV, Badung, Bali.